inilah dia pria, dan kita akan campurkan dengan ini ya, nampak shredded black bean. Oke, sekarang kita hidangkan, kita alihkan, masukkan di piring ini. Kalau kamu rasa-rasakan masakan ini oke, boleh juga kamu tolong-tolong subscribe, tinggalkan komen ya, dan share-share kepada kawan-kawan. Oke, selamat mencoba selera. Bye-bye, jumpa lagi. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai memasak, pastikan juga bahwa dapur gas kita itu sentiasa bersih. Halo guys, apa kabar? Harapan saya hari ini kamu senang-senang bersama dengan keluarga ya, semuanya sehat-sehat. Nah, sekarang kita akan belajar memasak satu masakan, yaitu masakan sayur. Yang masakan sayur ini ialah peria. Peria ini dimasak dengan shredded black beans. Ini nanti kita sama-sama masak, dan kita akan rasakan bagaimana rasanya kalau sudah siap masak ya. Terima kasih karena sudah menonton. Untuk masakan peria kita pada hari ini ialah kita rendamkan dahulu ramuan kita ini, yaitu shredded black beans. Jangan terlampau banyak ya, kita rendamkan dahulu, sebab ini adalah campuran kita untuk masak peria ini. Masukkan sedikit minyak untuk memasak bawang besar saja, sebab hari ini kita gunakan bawang besar saja. Minyaknya cukup sedikit ya. Sekarang kita campurkan. Kita gaul-gaulkan sampai dia kemerah-merahan. Kurangkan api. Dan sekarang kita masukkan shredded bean yang telah direndam dengan air sebentar tadi. Tadi itu kita masukkan. Kuatkan sedikit api lagi, kita begini londek-londekkan begini, dan sekarang kita masukkan peria. Jadi kita gaulkan sama rata peria ini. Kurangkan api. Kita masukkan sedikit air ya. Kuatkan api lagi. Biarkan dia panas dahulu. Biarkan dia begitu dahulu. Kita masukkan garam secukup rasa. Sedikit saja ya. Dan juga Ajinomoto. Kita gaul-gaulkan. Kita akan tutup dulu sebentar ya. Kita tutup dulu sebentar, 2 menit begitu. Sekarang kita tunggu. Nah, peria ini pun sudah masak. Sekarang kita akan alihkan ya. Masak, siap untuk dihidangkan. Sekarang sayur peria pun sudah masak. Oke, lihat. Inilah dia masakan peria campur dengan black bean, shell black beans. Saya pun tidak berapa paham sebut itu ramuan itu. Inilah dia masakan, masih lagi panas-panas. Tentu begini sedap makanan ini ya. Dia punya kuah sedikit saja ya. Oke, sekarang kita akan simpan di meja, sebab sebentar lagi kita akan makan sama-sama ya.
kita akan simpan di meja. Terima kasih karena selalu support channel saya ini. Iya, sekarang ini dia, saya sudah simpan di meja ya. Oke, inilah dia masakan pria. Dan selamat menonton dan selamat menjamu selera. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya ya, dan tinggalkan komen Anda di ruangan yang kosong itu ya.